Bupati Banyuasin, Haji Askolani SHMH melantik dan mengambil sumpah jabatan Direktur dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah C9 Banyuasin, masa bakti 2020-2024. Acara ini dilangsungkan di ruang rapat Rumah Dinas Bupati Banyuasin pada Rabu 15 Juli 2020. Berdasarkan surat keputusan Bupati Banyuasin, direktur yang dilantik yakni Ardiansyah SIP MSI dan dewan pengawas yakni Dr. Haji Muhammad Senenhar SIP MSI yang juga merupakan sekretaris daerah Kabupaten Banyuasin. Bupati Banyuasin Haji Askolani mengatakan, dibentuknya BUMD C9 ini merupakan upaya pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Banyuasin, mulai dari air, tanah, pertambangan, hingga potensi pertanian seperti beras, kelapa, karet, dan sumber pertanian lainnya. Naskah pelantikan dengan mempertembangkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan taufiknya pada hari ini, Rabu, tanggal 15 bulan Juli tahun 2020. Saya Haji Askolani SHMH selaku Bupati Banyuasin dengan ini resmi melantik saudara sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah C9 Banyuasin periode 2020-2023 dan Direktur Perusahaan Umum Daerah C9 Banyuasin masa bakti 2020-2024 sesuai dengan keputusan Bupati Banyuasin nomor 554/KPTS/2020 tanggal 7 Juli 2020 dan keputusan Bupati Banyuasin nomor 574/KPTS/2020 tanggal 13 Juli 2020. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Pangkalan Balai, 15 Juli 2020, Bupati Banyuasin Haji Askolani SHMH. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bahwa saya. Untuk diangkat pada jabatan ini. Baik langsung maupun tidak langsung. Dengan rupa atau dalih apapun juga. Tidak memberi. Atau menyanggupi. Akan memberi sesuatu. Kepada siapapun juga. Bahwa saya. Akan setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harapan dari Bupati Banyuasin disambut baik oleh Direktur BUMD C9 Ardiansyah yang baru saja dilantik. Beliau menegaskan bahwa dirinya memiliki komitmen yang sama dengan Bupati Banyuasin bahwa BUMD ini harus berhasil. Pengalaman dirinya sebagai Direktur Umum, Direktur Operasional Petromuba, dan sebagai Direktur PT Muba Sarana akan menjadi dasarnya dalam pengelolaan dan memajukan BUMD ini sebagaimana yang diharapkan tersebut. Efran Banyuasin TV melaporkan.